kita tetap akan berjuang, teman-teman sekalian. Siapa tahu ada ruang yang masih terbuka bagi kita untuk terus melanjutkan pertandingan. Tetapi kalau tidak, kita tidak perlu berkecil hati. Kita adalah juara yang tertunda. Gambarannya seperti itu. Kami terus melakukan komunikasi pada saat ini dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan juga pihak Kemenpora. Kami ingin mendapatkan informasi agar transparan siapa yang kemudian melakukan kontak secara intensif dengan 24 pemain, 24 orang delegasi Indonesia yang berangkat ke Inggris. Karena kan sangat terbatas, masuk pesawat, kemudian turun, dan kita sudah divaksin. Dan ada satu hal lagi, sebenarnya ada prosedur yang bisa dilakukan, yaitu diuji saja, dilakukan PCR atau swab test di situ. Apakah dia kena atau enggak? Dari situ akan ketahuan. Kita terus melakukan upaya-upaya, teman-teman sekalian, sampai dengan pada saat ini kita tidak berhenti untuk memperjuangkan kehormatan kita di forum internasional, tetapi ya kita tunggu saja. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.